السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وما بعد. طيب يا إخوتي الكرام، إن شاء الله في هذه الليلة نواصل درسنا. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير أستاذ. بخير الحمد لله أستاذ. خير؟ خير إن شاء الله. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita di pekan yang ke-6, di pertemuan yang ke-11. Yang mana kita masih di Al-Wahdah Tsaniyah atau Al-Wahdatu Tsaniyah. Al-Wahdatu Tsaniyah di dars yang ke-13, yang ke-13. Dan belum kita selesaikan kemarin ya, dars 13-nya. Kita berhenti di sini. Jadi kita akan mulai. Di sini katanya mufradatun idhafiyah. Mufradatun idhafiyatun. Kosakata-kosakata mufradat. Mufradat artinya adalah kosakata-kosakata idhafiyah, tambahan. Jadi tambahan. Di sini katanya al-ard. Pemaparannya adalah unzur wastami' wa'id. Lihat, simak, dan juga ulang. Jadi ini lanjutan yang kemarin pernah kita pelajari angka 1 sampai 5, sekarang 6 sampai dengan 10. 6 sampai dengan 10. Yang 6 di sini katanya sittatun, sab'atun, tsamaniyatun, tis'atun, asyratun. Atau asyaratun. Ini boleh kasrah, afwan. Boleh sukun seperti ini, asyaratun. Boleh dia fathah, asyaratun. Jadi boleh asyaratun atau asyaratun. Dan itu dua-duanya insya Allah benar. Nah, di sini kalau antum perhatikan, semuanya itu pakai marbutah. Sittatun, sabatun, tun, 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 semuanya. Nah, ini biasanya dia adalah untuk bilangan kata benda setelahnya itu dia mudzakkar. Misalnya sittatu kutubin, sittatu kutubin, sab'atu, 6 buku ya. Kutubin itu jamak daripada kitab, kitabun, kutubun. Jadi sittatu kutubin atau sab'atu kutubin, tamaniyatu kutub. Nah, jadi kaidahnya kalau dia ada tamarbutah di angka-angka ini, berarti isimnya, isim setelahnya dia adalah mudzakkar. Nah, kalau dia tanpa tamarbutah, misalnya sittun, nah tulis isinya, misalnya sittun, kemudian sab'un, kemudian samani, ini nggak bisa apa ya, bertanwin, samani, kemudian tis'un, asharun, ya tis, asyar. Nah, ini biasanya dia pasangannya itu dia muannas. Jadi isim untuk bilangannya dia muannas. Misalnya kita kasih kosakata ukhtun ya. Saudari perempuan, jamaknya apa? Jamak ukhtun apa? Ada yang ingat? Ukhtun. Akhwatun. Iya, akhwatun. Jadi kalau 6 saudari berarti situ akhwatin, situ akhwatin. Kemudian sab'u akhwatin, thamani akhwatin, tis'u akhwatin, asru akhwatin. Iya. Jadi pasangannya angka-angka yang tanpa tamarbutah ini dia adalah muannas. Ya, akhwat jamak muannas salim. Jadi muannas. Kalau dia pakai tamarbutah pasangannya itu setelahnya, kosakata setelahnya itu dia adalah mudzakkar seperti yang ditunjukkan tadi, sittatu kutubin. Wallahu alam. Jadi itu kaidah untuk angka-angka ini ya. Ini berlaku dari apa?
angka 3 sampai dengan 10 seperti ini ya, 3 sampai 10. Nah. Kemudian kita lanjutkan ya, sebelum kita lanjutkan kita praktekkan dulu ya. Antum sudah lihat dan juga antum sudah simak yang ana baca. Kemudian antum tinggal a'id. Ulang. Ya, ana ingin boleh diangkat tangannya yang ingin mengulang angka di sini. Tafadhal, wada. Ada yang ingin baca? Tafadhal Hermawan. Hermawan, boleh dibuka mic-nya? Ustaz. Ya, tafadhal. Langsung, Ustaz? Ya, tafadhal langsung ya. Sittatu aklamin. Seperti itu, Ustaz? Ya, boleh ya, boleh ya. Oke, boleh. Sab'atu aklamin. Samaniatu aklamin. Tis'atu aklamin. Asharatu aklamin. Seperti itu, Zat? Ya, ahsan. Ya, ahsan. Tabarakallah fiik. Ya. Jadi memang sesuai gambar ya. Ya, satu aklamin. Sesuai gambar yang antum sebutkan ya. Ana terlewatkan sama ana gambarnya ini, fungsi dari gambar yang ada di sini. Jadi ini semuanya pena ya. Yang seperti Hermawan tadi sebutkan, ini gambar-gambar di sini itu pena yang dia bahasa Arabnya itu qalamun. 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 Dan dia jamaknya adalah aqlamun. Aqlamun ya. Jadi kalau kita mau bilang 6 buah pena, sittatu aqlamin. Jadi cocok dipasangkan ke qalam karena qalam itu mudzakkar, aqlam. Jadi sittatu aqlamin, sab'atu aqlamin. Ya. Hasan tabarakallah fiik. Kemudian kita ulang ya, antum tadi ya. Seperti Hermawan baca tadi. Tafadhal Dafa. Namasat. Ya. Sittatu aqlamin. Sab'atu aqlamin. Tsamaniyatu aqlamin. Tis'atu aqlamin. Asyratu aqlamin. Iya, ahsantum. Ahsanta barakallahu fiik. Kita akan lanjutkan, kita cukupkan dengan dua orang saja. Kita lanjutkan kembali. Bawahnya di sini at-tadribul awal, latihan yang pertama. Sil bainal adadi was-suratil munasibah. Ya, siapa yang bisa mengartikan? Kita sudah sering mengartikan yang ini ya. Sil apa? Bebas, boleh langsung buka mic-nya, boleh. Sambungkan ya, sambung. Iya, sambung, hubungkanlah baina al-adadi apa? Antara angka. Antara al-adad. Jumlah ya. Adad apa? Bilangan-bilangan. Angka, adad itu angka ya. Ya, antara angka was-suratil munasibah. Apa? Dan gambar yang tersedia. Gambar yang munasibah. Tersedia. Cocok. Bukan tersedia ya. Cocok. Jadi munasibah itu atau munasib mudakarnya ini muannats ya, karena surah itu cocok. Jadi untuk ingat munasib itu cocok. Misalnya saubi munasibun. Pakaianku ini cocok ya. Dicocok ya. Munasib itu cocok. Nah, di sini pakai tamarbutah karena dia ngikut ke surah tadi. Gambar yang dia ada adalah kosakata yang bertamarbutah, muannas. Jadi suratul munasibah, gambar yang cocok. Jadi misalnya kita anggap saja di sini gambar-gambar di sini gambar buku ya, kitab, gambar-gambar kitab. Ana akan hubungkan di sini misalnya gambar di sini. Ini aja cocok kan ya? Perlu kita hitung bukunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi antum semua pakai HP atau tablet atau laptop, jelas ya share screen-nya. Wadih, Ustaz, wadih. Iya, karena di sini kita dituntut untuk apa, melihat gambar buku ini ada berapa buah nih. Jadi kalau misalnya HP-nya kecil, terus juga layarnya buram mungkin, atau macet-macet, nggak bisa. Anda akan sebutkan misalnya Sab'atu Kutubin.
Yang mana dia? Apakah yang alif atau ba atau jim atau dal atau ha? Sab'atu kutubin. Jim, Ustaz. Yang? Jim. Jim. Iya. Kenapa yang jim? Di sini katanya sil. Yang jim ini kalau ke atas dia sab'atu kutubin. Banyak bukunya ini, lebih dari 7. 1 2 3 4 5 6 7. Afwan, Ustaz. Afwan. Ya, berarti yang alif. Alif, alif. Alif ya, alif 7 ya. Sab'atu kutubin. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Sab'atu kutubin. Misalnya ana balik, akan ana balik pertanyaannya. Misalnya yang boleh dimatikan lagi mic-nya. Jadi antum boleh hidupin mic, tapi langsung ketika antum berhenti, antum matikan langsung ya, supaya tidak mengganggu yang lain. Jadi ya, pertanyaan tadi ana bilang sab'atu kutubin, gambar yang mana? Alif, ba, jim, dal. Kemudian ana balik, yang gambar yang ba, ini berapa ini? Gambar yang ba. Sab'atu kutubin. Samaniyatu kutubin. 1 2 3. Iya, samaniyatu kutubin berarti dia yang ini ya. Kemudian yang jim. Yang tadi berapa nih? Asyaratu kutubin. Iya, paling banyak kayaknya ya. Asyaratu kutubin. Asyaratu kutubin. Kemudian yang dal. Sittatu kutubin. Sittatu kutubin ya, paling sedikit dia ya. Kemudian sisa yang ha. Berarti yang ha ini berapa? Satu kutubin. Tis'atu. Tis'atu kutubin ya. Tis'atu kutubin. Nah. Kalau ada yang bertanya kenapa dia tanwin kutubin atau qa'aqlamin, itu dia kaidahnya bagi yang sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya, itu mudhaf dan juga mudhaf ilaihi ya. Jadi sittatu kutubin, sittatunya mudhaf, kutubinnya itu mudhaf ilaihi. Nah. Itu bagi yang sudah pernah baca bahasa Arab lanjutan, tingkat lanjut. Nah. Kemudian kita akan lanjutkan di bawahnya lagi at-tadribu tsani, latihan yang kedua, rattibil a'dada. Rattibil a'dada. Rattib itu artinya adalah susun. Jadi kata perintahannya, susunlah oleh kamu al-a'dad. A'dad tadi jamak daripada adadun. Apa adadun tadi maknanya? Angka. Angka. Iya, berarti angka-angka. Susunlah angka-angka yang ada di sini ya. Susunlah angka-angka yang ada di sini. Masuk sini. Gampang ya. Sangat gampang sebenarnya, insya Allah. Kita susun aja yang acak-acak. Misalnya yang di bawahnya sini 6. Kemudian kita susun setelahnya di sini, misalnya setelah 6 berapa? Sab'atun. Jadi kita bahasa Arab ya, kita pakai angka bahasa Arab. Sittatun, yang ini sittatun. Kemudian setelahnya itu sab'atun. Setelahnya lagi thamaniyatun. Setelahnya lagi tis'atun. Setelahnya lagi asyratun. Ya, 10, 6. Jadi antum, karena kita sudah belajar angka 6 sampai dengan 10, berarti seharusnya atau lebih kurang antum sudah hafal ya angka 1 sampai 10 dalam bahasa Arab ya. Atau ada yang belum hafal? Wahidun, isnani, salatatun, arba'atun, khamsatun, sudah hafal semuanya? Insyaallah ya. Itu yang paling basic. Yang paling basic sekali itu. Paling basic dalam bahasa Arab ya. Angka 1 sampai 10 kita harus hafal ya. Kalau isnani kita... Ya, kenapa isnani? Kalau isnani boleh dat. Yang boleh. Boleh. Ya, ya boleh isnani, boleh isnaini ya. Itu tergantung susunan kalimatnya nanti ketika digabungkan dengan kosakata lain. Ya, isnani dia kalau kita jelaskan isnani itu marfu'. Kalau isnaini dia majrur atau mansub ya. Di isnani boleh, isnaini juga boleh. Itu untuk mudzakkar ya. Kalau untuk muannatsnya itu isnatani atau isnataini. Isnatani atau isnataini. Nah, dia pakai ta marbutah. Kemudian kita lanjutkan di sini at-tadribu tsalits, latihan yang ketiga. Ashir ila al-'adadi alladhi tasma'uhu. Ashir
tunjuklah oleh kamu, ini kata perintah daripada asyara yushiru, kalau tadi rattaba yurattibu. Jadi selagi kita mengartikan perintah latihannya di sini, kita juga mengasah kosakata ya. Kalimat-kalimat yang ada di sini. Misalnya anda akan tulis yang tadi dulu rattib. Rattib adalah daripada kosakata rattaba yurattibu. Yurattibu. Anda kasih harokatnya. Rattaba yurattibu. Artinya itu merapikan. Kemudian yang di bawahnya ini asyir daripada asyara yushiru. Asyara yushiru. Asyara yushiru. Yang artinya tunjuk. Asyara yushiru. Jadi asyir itu fi'il amarnya. Rattib itu fi'il amarnya. Kata kerja untuk perintah. Jadi asyara yushiru asyir, tunjuklah oleh kamu laki-laki, ada dhamir sini istilahnya. Kalau kita belajar dengan kamu laki-laki asyir, ilal adadi, ke angka alladhi yang tasma'uhu, yang kamu dengar ya, yang kamu dengar. Jadi anak akan sebutkan angka, antum akan tunjuk. Jadi gampang juga nih seperti yang tadi ya. Misalnya anak tulis di sini yang ini alif, ini ba, ini jim, ini dal, ini ha misalnya. Jadi kalau anak bilang asharatun, berarti yang asharatun, dal. Yang dal, ya yang dal ini. Kemudian tis'atun, ba, alif, ah ba. Tis'atun, ba, ba. Ya, ba. Kemudian samaniyatun. Sittatun. Alif. Wahid. Iya, alif. Kemudian yang sab'atun berarti? Jim. Jim. Ya. Jadi memang dia terlihat mudah, tapi ini latihan apa mengasah ketajaman pendengaran kita ya. Mengasah ketajaman mendengarkan bahasa Arab yang orang ucapkan ya. Kemudian kita lanjutkan at-tadrib ar-rabi', latihan yang keempat, qulil 'adadal musyara ilaihi. Nah, ini juga kata perintah, kata kerja perintah, qul. Aslinya dia qul. Sukun. Sama seperti rattib atau asyir tadi. Jadi sukun ketemu sukun, kaidah dalam bahasa Arab itu harus diberi harakat kosakata sebelumnya, huruf sebelumnya. Makanya ini qulil kayak tadi rattibil. Nah. Jadi qul ini dia daripada fi'il apa dulu ini kali ya. Qala yaqulu. Qala yaqulu. Ada yang tahu arti qala yaqulu? Katakan. Iya, katakan atau mengatakan atau berbicara. Qala yaqulu qul. Katakanlah. Ini banyak dalam Al-Qur'an ya. Qul. Qul ya ahlul kitab, qul ya ayyuhan nas. Ya, banyak dalam Al-Qur'annya. Qala yaqulu qul. Berarti di sini ketemu alif lam yang dia sukun, ini di sini seharusnya ada sukun ya, alif lam. Qulil adada, katakanlah atau ucapkanlah adad angka al musyara ilahi. Ini sama seperti tadi isim yang dia berasal daripada kosakata asyara yusiru ya, al musyar ini itu isim maf'ulnya yang ditunjuk. Jadi qulil 'adada al-musyara, katakanlah atau ucapkanlah angka yang akan ditunjuk ilaihi, kepadanya. Jadi anak akan ucapkan angka, bukan antum yang akan mengucapkan angka ya. Jadi anak akan tunjuk di sini angka-angka sini, antum yang akan ucapkannya. Misalnya anak akan tunjuk yang makasih dulu alif ba jimnya, alif ba jim, dal dan juga ha. Misalnya yang ha itu bagaimana pengucapannya? Sab'atun. Sab'ah. Iya, sab'atun. Kemudian yang ba samaniyatun.
Ya, samaniyatun. Kemudian yang dal. Tis'atun. Tis'atun. Yang alif? Asharatun. Ya, asharatun atau asharatun. Ya, dua-duanya benar ya. Pun sinnya atau sinnya fathah. Jadi asharatun atau asharatun. Kemudian yang jim? Sittatun. Ya, sittatun. Nah, mahsantum barakallahu fikum. Kita lanjutkan lagi di dars ar-rabi asyar, dars yang setelahnya, pelajaran yang setelahnya, dia pelajaran yang ke-14. Jadi di sini kita akan tulis ad-dars ar-rabi asyar, ar-rabi asyar yang ke-14 ya. Ya, ini dia. Ar-rabi asyar. Yang ke-14. Di sini katanya at-tarakibun nahwiyah, at-tarakibu an-nahwiyah. At-tarakib itu jamak daripada tarkibun. Kayaknya kemarin di pertemuan sebelum kita pernah juga artikan ya. Kita akan tulis di sini mufradnya, isim tunggalnya tarkib, at-tarkib. Tarkibun. Apa arti tarkib? Susunan ya, susunan kalimat. Susunan kalimat. Jadi tarkibun satu buah susunan kalimat. Kalau at-tarakib berarti banyak susunan ya. Susunan-susunan kalimat-kalimat. An-nahwiyah yang dia itu ada ilmu nahunya ya. At-tarakibun nahwiyah artinya susunan kalimat yang dia itu sesuai dengan kaidah ilmu nahu. Nah. Jadi baku dia, susunan kalimat yang baku. Enggak asal-asal ya. Kemudian di sini katanya at-tadribul awal, latihan yang pertama di dars yang 14 ini, tabadalis su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil mithalaini. Nah, ini juga sudah pernah kita artikan berulang kali ya. Tabadal apa arti tabadal? Bergantian. Ya, saling bergantianlah kamu. Ya. Daripada fi'il tabadala ya tabadalu tabadal. As-su'ala wal jawab, apa as-su'ala wal jawab? Soal dan jawab. Iya, soal dan jawab. Ya, ma'azamilika bersama temanmu. Iya, bersama temanmu. Kama fil mitalain. Seperti di apa? Dua contoh ini. Iya, ahsan tabarakallahu fiik. Jadi ahsan tabarakallahu fiikum. Jadi kama fil mitalain. Kalau kemarin dia kama fil mital, sekarang dia kama fil mitalaini. Ya, jadi beda mital dan juga mitalaini. Al-mitalaini ini adalah isim yang menunjukkan itu bahwasannya dia adalah musanna untuk dua buah. Iya, musanna. Dua buah ya. Kama fil mitalaini, sebagaimana di dua contoh berikut ini ya. Jadi kita akan praktekkan di sini misalnya di sini ada berapa gambar ini? Satu banyak ya. Jadi contohnya misalnya di sini yang ini ya. Sekarang yang gambar yang ini jadikan contoh. Contoh yang pertama. Ainal mi'tafu? Hadza huwal mi'taf. Jawabannya hadza huwal mi'taf. Kemudian nanti dibalik lagi antum akan bergantian bertanya dan juga menjawab. Yang menanya tadi kemudian dia jadi yang menjawab jadi penanya. Kemudian contoh yang kedua, al-mithalu tsani di sini yang ini. Katanya ainal ghurfatu? Hadhihi hiya al-ghurfa. Nah, kalau antum perhatikan, dia susunan kalimatnya ini, susunan kalimatnya dia sama. Tapi apa yang buat dia berbeda? Jadi apa perbedaan yang ada di sini? Dia sama tapi ada perbedaan yang sedikit. Nah, mudzakkar dan muannas. Iya, hasan tabarakallahu fikum. Mudzakkar juga muannas. Jadi di sini kita melatih. Iya. Kita melatih di sini penyebutan yang mana atau mudzakkar atau yang muannas. Mana mudzakkar, mana muannas. Jadi kita sesuaikan dia menurut dengan isimnya, kata bendanya. Dan juga nanti ngikut semua ya. Ikut semuanya, hadanya atau hadihi atau huwa atau hiya. Jadi yang akan dirubah kata tunjuknya ismul isyarahnya ini, kata tunjuk hada
Kemudian dhamirnya yang dia huwa, ya, atau diakah dia hiya atau hadhihi, ya ini yang akan berubah-ubah nanti. Ya ini akan berubah-ubah menyesuaikan dengan kosakata yang ada di gambar-gambar berikut di bawah yang ini. Kita akan lihat di sini, kita akan pilih ya. Sekarang kita akan praktekkan satu-satu seperti biasa. Yang lain boleh angkat tangannya yang siap untuk menjawab. Misalnya yang pertama di sini Ana sebutkan karena sini sedikit ya, nggak apa-apa, Ana ulang lagi yang sudah nggak apa-apa. Hermawan. Masih bisa? Atau ikut? Atau lanjut ke bawah? Hermawan. Ah, tafadhal. Dengan Ferdinal berdua. Namsa. Ya. Yang pertama sini Ibnun katanya. Sesuai dengan yang tadi ya. Aina. Tafadhal Hermawan. Antum tuangkan Ibnun ini ke percakapan tadi ya. Baik, Ustaz. Baik. Ainal ibnu itu Ustaz? Iya. Kemudian tafadhal Ferdinal. Ustaz, al jawab gimana Ustaz? Ya. Jawabnya gimana? Sesuai hada. Contoh. Ya. Hadza huwa. Hadza ibnun. Hadza huwa yang mana dhamirnya? Kata gantinya. Hadza huwal ibnu. Hadza huwa ibnu. Kita coba ulang lagi ya. Misalnya ya ini dia. Dia seperti ini ya. Antum akan buat seperti ini. Nah, jadi gambar tadi ngikut semuanya dengan yang ada di sini. Nah, oh. Boleh dibalik. Iya. Ferdinal, ya antum yang akan menanyakan lagi. Aina? Aina ibnu. Pakai alif lam. Jangan lupa pakai alif lam dia. Nah, ainal. Jelaskan misalnya. Ainal ibnun. Ah, kalau sudah pakai alif lam, dia tidak boleh pakai tanwin lagi ya harokatnya. Ainal ibnu. Iya. Aina ibn. Ainal ibnun. Ainal ibnu. Fadhal Hermawan. Hadza huwal ibnu. Iya. Jadi dalam bahasa Arab, kalau dia sudah ada alif lam, itu kosakatanya tidak boleh bertanwin lagi. Apakah dia an, in, un. Nggak boleh lagi. Jadi, ainal ibnu. Ainal ibnu. Nah. Kemudian selanjutnya di sini, musalla. Kita akan lanjutkan. Setelahnya, Johnny Marcos. Dengan Didi Subarja. Nah, Ustaz. Fadala. أين المصلى؟ تفضل ليدي. Ada? Atau mic-nya belum hidup? Fan. Berat cepat. Ya, أين المصلى؟ Ya. Hada huwa musalla. Pakai alif lam, jangan lupa. Hada huwal musalla, huwal musalla. Ya. Afan Ustaz. Hadza huwal musalla. Iya, tabadal. Aina al-musalla? Hadza huwal musalla. Iya, ahsantum barakallahu fikum. Kita lanjutkan lagi ke sebelahnya di sini. Husni Mubarak dengan Karmawan. Ini gampang ya ikhwan ya, yang bawah-bawah itu boleh diangkat tangan ya. Kalau masih dengar, jangan takut. Antum enggak apa-apa salah, antum karena masih belajar. Jadi enggak apa-apa salah, insyaallah akan kita bantu ya. Tafadhal Husni Mubarak dengan Karmawan. Ainal masjidu? Ya, Karmawan. Siap, Ustaz? Ya, tafadhal jawab. Hadza huwal masjidu. Ini siapa nih? Ini salah ya berarti. Ini Hermawan. Antum yang ngomong Hermawan ya? Nah, Ustaz. Anu di sini ada yang angkatnya namanya mirip sama antum, Karmawan namanya. Oh, Karmawan.
Oh, nah, Ustaz, afwan, Ustaz. Ana dengarnya Karmawan tadi, Ustaz. Tapi enggak ada yang ini, ya. Afwan, Ustaz. Iya, 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 benar. Karmawan ini belum buka mic dia. Ah, ya, Karmawan. Ya, tafadhal. Bila boleh ulang lagi, Husni Mubarak. Baik, baik, boleh. Oke. Ainal masjidu. Hadza huwal masjidu. Sekarang dibalik, antum yang nanya lagi, Karmawan. Ainal masjidu. Hadza huwal masjidu. Iya, ahsantum ma barakallahu fiikum. Kemudian lanjutnya di sini Abdurrahman Wahyu dengan Wahyu juga ya. Di Abdurrahman dengan Mas Wahyu dari Jakarta Utara. Tayyib, Ustaz. Nama berdua Wahyu ya. Masyaallah. Ya, tafadhal. Mas Abdurrahman duluan. Ainal hammam? Hadza huwal hammamu. Hadza huwal hammamu. Jangan lupa, mimnya panjang. Tasdid juga panjang. Hadza huwal hammamu. Hadza huwal hammamu. Iya. Tabadal. Ainal hammamu? Hadza huwal hammamu. Iya, ahsantum barakallahu fikum. Kemarin kalau enggak salah pernah Anda sebutkan, kita sebutkan kosakata yang mirip dengan hammam ini ada 3 buah dia. 2 lagi apa? Ada yang ingat? Hammami. Iya. Yang pertama dia tanpa tasdid, hammam. Hammam artinya apa? Merpati. Iya, satu lagi yang dia pakai hak besar. Hammam, semangat. Bersungguh-sungguh. Orang iya. Bersemangat. Ahsan, tabarakallahu fikum. Ini masih ingat ya? Alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini selanjutnya Muhammad Fauzi dengan Fikri Duyana. Naam, Ustaz. Aina suratu? هذه هي الصورة. أين الصورة؟ هذه هي الصورة. إيه أحسن تما بارك الله فيكم. Kemudian selanjutnya Apri Andika dengan Johnny Marcos. Tapi Ustaz, sejarah Ustaz. Ya, sejarah. Ana duluan, Ustaz. Ya, tafadhal ya. Antum duluan, Apri. Aina syajarah? Hadhihi hiya syajarah. Aina syajarah? Johnny Marcos. Aina syajarah? Sebentar. Hadhihi hiya syajarah. Yes, yeah. هذه هي الشجرة. يا تفضل يا. بولي بالك يعني بالك تبادل. أين الشجرة؟ هذه هي الشجرة. Iya, ahsan, tabarakallah fiikum. Kemudian kita sepertinya sudah habis, enggak ada lagi yang ingin menjawab. Kita cut lagi kalau tidak ada. Di sini Muhammad Taufik dengan Dafa. Iya, sebelahnya lagi. Aina nazara? Hazihi hiya nazara. Iya, ahsan tumabar. Ya, balik ya, tafadhal. Aina nazara? Hazihi hiya nazara. Iya, ahsan tumabarakallahu fikuma. Kemudian satu lagi di sini sudah semua ya, yang di bawah sudah semua. Kita ke atas lagi. Hermawan dengan Abdurrahman Wahyu. Satu lagi. Hai Ustaz. Ya, tafadhal. Abdurrahman Wahyu. Naam
Ustaz. Tafadhal Hermawan, antum yang mulai duluan. Ainal ibnatu? Hadihi hiyal ibnatu. Tafadhal Ustaz. Tafadhal. Ainal ibnatu? Hadihi hiyal ibnatu. Ya, ahsantum barakallahu fiikum. Kemudian di sini semuanya antum sudah tahu semua kata katanya, maknanya sudah pernah kita jelaskan kemarin. Kayaknya ya. Enggak ada yang baru di sini. Kita lanjutkan lagi ad-darsu rabi' asyarnya di at-tadribu tsani. Latihan yang kedua. Di sini juga masih sama perintahnya dengan latihan pertama tadi. Tabadali su'ala wal jawaba ma'a zaminika kama fil mithalain. Ya. Di sini contoh yang pertama, aina sa'idun, sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Nah, dari mana percakapan yang kita dapat? Daripada yang kosakata yang dari ingkar ini ya, putus. Ada sa'id, kemudian ada ghulfa al-ghurfa, kemudian ada yaqra'u, kemudian ada al-Qur'an. Jadi kita tuangkan semuanya ke, atau kita praktekkan ya, kita jadikan susunan kalimat seperti yang ada di percakapan ini. Aina sa'idun, sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Jadi nanti antum akan tambahkan misalnya setelah ini fi-nya mana dulu ya. Jadi yang tidak ada sini sa'idun fi-nya antum tambahkan, kemudian ya sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Jadi yang ini saja yang antum akan, yang tetap selalu ada ya. Aina, fi. Ya, ini akan antum tambahkan di susunan kalimat yang ada di sini, kosakata yang putus-putus bawahnya ini ya. Misalnya kemudian yang contoh yang kedua di sini, aina sa'idatun. Ya, sa'idatun fil ghurfati taqra'ul Qur'an. Jadi sa'idatun fil ghurfati taqra'ul Qur'an. Nah, sepertinya sama saja di sini. Tapi bedanya apa? Yang tadi sa'idun, yang sekarang ini sa'idatun. Berarti dia mudzakkar dan juga mu'annas. Laki-laki dan juga perempuan. Nah, selain nama yang membuat dia beda, apalagi yang membuat dia beda di sini? Di percakapan ini. Iya. Fi'ilnya ya. Jadi fi'il, kata kerja dalam bahasa Arab, juga bisa dirubah tergantung gendernya ya. Iya. Apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan? Jadi di sini katanya sa'idun, berarti sini mudzakkar ya, laki-laki. Berarti dia pakai yaqra. Yaqra'u, pakai ya depannya. Nah, di sini sa'idatun muannats. Di sini setelahnya itu taqra. Dia pakai ta. Iya, jadi itu bedanya, sa'idun yaqra atau sa'idatun taqra. Nah, jadi apa perbedaannya kalau misalnya taqra'u ini untuk anta? Taqra'u. Tidak ada ya. Jadi setiap fi'il kata kerja yang dia itu awalannya ta dan dia untuk mufrad, dia boleh digunakan untuk hiya. Dan juga boleh digunakan untuk anta. Hiya atau anta. Misalnya, anta taqra'u. Atau hiya taqra'u. Itu boleh ya, sama dua-duanya. Anta taqra'u atau hiya taqra'u. Nah, sekarang sini sa'idatun. Berarti dia pakai untuk yang hiya ya. Hiya. Jadi maksudnya di sini adalah si sa'idah taqra'ul Qur'an. Jadi sa'idatun taqra'ul Qur'an. Jadi itu fungsi daripada dhamir ini untuk menghilangkan isim yang di atas tadi kita sebutkan. Jadi tidak perlu lagi disebutkan namanya. Jadi kalau kita zoom di sini misalnya di sini seharusnya dia ada sa'idah. Sa'idatun fil ghurfati sa'idatun taqra'ul Qur'an, tapi dihilangkan dia cukup dengan pakai iya ini, tak ini.
Jadi sudah bisa mengartikan kalau maksudnya adalah untuk si Sa'idah. Begitu juga dengan yang sebelumnya tadi. Dia yaqra. Nah, tidak perlu disebutkan lagi Sa'idnya. Orang sudah tahu dia. Dia siapa? Dia si Sa'id. Jadi huwa yaqra. Ya. Nah. Semoga bisa dipahami. Insyaallah kita akan lanjutkan. Berarti di sini yang buat dia beda adalah fi'ilnya, apakah dia untuk mudzakkar ataukah dia untuk muannas ya. Kita lihat setelahnya di sini salihun al-masjidi yusalli. Salihun al-masjidi yusalli. Sini ada empat. Jadi kita coba satu-satu ya. Satu orang satu. Dia yang bertanya. Tapi perintahnya masih sama ya. Masih tabadal ya. Ya dua lah. Antum akan bergantian ya. Tadi terakhir tadi Hermawan ya. Berarti setelahnya Muhammad Fauzi dengan Johnny Marcos. Tafadhal. Antum duluan ya. Aina. Aina Salihun. Ya. Salihun fil masjidi. Salihun fil masjidi yusalli. Ya. Aina Salihun? Tidak pakai iflam. Aina Salihun? Ya. Salihun fil masjidi yusalli. Iya. Tidak pakai iflam lagi ya, karena dia nama orang nih, Saleh. Nah. Ya, Hasan barakallahu fi barakallahu fikuma. Kemudian selanjutnya Husni Mubarak dengan Wahyu, Mas Wahyu. Salihatun bad. Ya. Aina salihatun. Salihatun fil musalla tusalli. Aina salihatun. Ya. Salihatun fil musalla tusalli. Iya. Santuma barakallahu fikum. Kemudian di bawahnya lagi sini Syarifun al-hammam yatawadda. Tafadhal Husni Mubarak dengan Abdul Rahman Wahyu. Sat. Aina Syarifun? Syarifun fil hammam yatawadda. Syarifun fil hammami yatawaddau. Ya, ahsantum barakallahu fikum. Kemudian sebelahnya di sini tafadhal Karmawan dengan Muhammad Taufik. Ya, Karmawan. Walidu kamnya. Tadi mic antum terbuka atau tutup ya? Sekarang boleh buka lagi ya. Aina syarifatun? Ya. Syarifatun fil baiti yatatawaddu. Aina syarifatun? Syarifatun fil baiti yatatawaddu. Iya, ahsantum barakallahu fikum. Jadi ternyata dia sudah ada kosakata yang sini ya, sudah disusun sama dia. Apakah dia untuk mudzakkar ataukah dia untuk muannas? Nah, kira tadi suruh kita cari sendiri. Pakai iya kah atau pakai tak kah dia? Ini yusalli, tusalli, sudah dikasih kisi-kisi sama dia. Yang ini untuk mudzakkar, ini muannas, ini mudzakkar, ini muannas ya. Kemudian kita lanjutkan maknanya sudah tahu semua ya. Di sini maksudnya apa? Artinya tidak ada yang tidak tahu ya. Ya, jadi salih, salihatun, syarifun, syarifatun itu nama orang semuanya ya. Al-masjid sudah tahu yusalli, yatawaddo ya, sudah kita bahas kemarin. Kemudian selanjutnya di sini at-tadribu tsalits, latihan yang ketiga, tabadul suala wal jawaba ma'a zamilika kama fil mithal. Ya, masalah perintahnya. Contohnya di sini katanya man hadza? Hadza walidi Adnan. Huwa muhandis.
Dari mana kita ambil? Dari ini tadi, walidu Adnan dan juga muhandis. Jadi walidu Adnan dan kosakata muhandis kita buat dia seperti ini ya. Man hadza atau man hadhihi ya, kita rubah-rubah ya. Misalnya di sini selanjutnya itu ammun. Ya. Ammu Umar ya, Fon. Ammu Umar, pamannya si Umar. Kemarin kayaknya pernah kita sebutkan, ammun ini apa? Paman daripada bapak. Iya, saudara bapak ya. Saudara laki-laki ayah. Kalau saudara laki-laki ibu apa namanya? Qolun. Qolun ya, ahsantum barakallah. Harun ya. Jadi masalah dibedakan ya, mana yang paman dari ibu, mana yang paman dari ayah. Kemudian bibi juga dibedakan, mana bibi dari ayah, mana bibi dari ibu. Nah. Kemudian kita akan praktek lagi, tafadhal, kita ke atas lagi ya. Yang lain boleh bersiap dengan diangkat tangannya. Kita ke atas lagi. Atau belum selesai ya tadi ya? Belum selesai. Masih. Masih ke bawah ya. Abdurrahman Wahyuna. Ferdinand dengan Apri Andika. Naam, Ustaz. Tafadhal. Man hadza? Afwan, Ustaz. Ya. Kenapa, Apri? Gimana? Kurang menyimak tadi apa, Ustaz? Yang amun lagi, Ustaz. Iya, antum akan baca yang ini, kemudian antum buat seperti ini. Ya. Man hadza? Hadza Ammu Umar, huwa mudarris. Jadi antum akan balik lagi. Man hadza? Naam. Bisa ya? Bisa, insyaallah. Ya, tafadhal. Boleh diulang lagi Ferdinand ya, pertanyaannya. Naam, Ustaz. Man hadza? Hadza ammi. Hadza? Hadza ammi. Ammu Umar, sesuai sini. Amannya sih? Ini di sini deh. Ini karena apa dia? Ammu Umar. Pamannya si Umar. Bukan, maksudnya ini paman saya Umar namanya yang itu saya. Contoh tadi gitu contoh. Iya pakai ya. Iya benar. Iya benar. Ya hasantum. Ya pakai ya. Umar. Iya. Pakai ya dia untuk milik ya, contoh pakai ya ini. Ya untuk milik. Ya hadza ammi, nam tafadhal. Ini pamanku si Umar ya. Benar. Hadza ammi Umar. Tapi jangan diputus juga. Jadi makanya agak kurang paham tadi. Antum putus itu. Hadza ammi. Tapi disambung dia. Hadza ammi Umar. Hadza ammi Umar. Huwa ya. Muhandis. Tabadal. Man hadza? Tafadhal Ferdinand. Naam, Ustaz. Man hadza? Antum menjawab lagi. Itu sudah bertanya tadi ya. Ana tanya lagi, Ustaz. Antum yang jawab. Enggak bisa dibaca apanya yang tadi di atas. Kita kalau antum pakai ini ya. Iya, ada bukunya yang lama beda, Ustaz. Enggak susahnya. Oh, ya. Man hadza? Tadi sudah antum tanya kan? Antum yang tanya. Sekarang balik. Iya, antum yang menjawab lagi ya. Naam, Ustaz. Hadza Amun Umar. Ammi, ada ya-nya. Ammi ya. Pamanku ya maksudnya, Ustaz. Ya, hadza ammi Umar. Huwa mudarrisun. Iya, santum barakallahu fikum. Ya, seperti itu ya. Apri Andika sepertinya antum kayak ada sedikit masalah. Kayak bunyi-bunyi gitu dia. Boleh antum perbaiki nanti ya untuk selanjutnya. Kemudian kita lanjutkan lagi di sebelahnya sini Jaddu Salim Tabib. Iya. Kita ke bawah lagi.
Dafa dengan Mas Wahyu dari Jakut. Ustaz. Tafadhal. Man haza? Haza jaddi Salimun. Jaddi Salim. Jaddi Salim. Salim. Wa tabibun. Kala Adam. Ana. Ya. Man haza? Haza jaddi Salimun. Wa tabibun. Ya, ahsantum wa barakallahu fikum. Kemudian sebelahnya lagi, tafadhal. Doni Markus dengan Karmawan. Doni Markus dengan Karmawan, ya. Man hadza? Aja aja akhi Salihun wa Salihun. Iya, jangan lupa ya, Salihnya panjang saatnya itu. Hadza akhi Salih. Huwa talib. Aja akhi Salih. Huwa talibun. Iya. Tabadal. Man haja? Aja akhi Salih. Huwa talibun. Iya, ahsan. Barakallahu fiikum. Kemudian sebelahnya lagi di sini. Tafadhal Fikri Duyana dengan Muhammad Taufik. Naam Ustaz. Man hadza? Hadza sadiqi Ali. Huwa muallim. Man hadza? Hadza sadiq Ali. Iya, ahsan. Barakallahu fiikum. Kemudian jadi semuanya sini insyaallah sudah tahu semuanya artinya. Tidak ada kosakata yang baru di sini. Sudah semua kita jelaskan insyaallah. Kemudian at-tadribur rabi', latihan yang keempat, hawil. Kama fil mithal. Ini hawil ini daripada hawala yuhawilu. Hawala yuhawilu. Hawil. Yang artinya adalah ubahlah. Di haw wala yu haw wilu hawil. Ubahlah oleh kamu kama fil misal. Sebagaimana di contoh. Apa di sini contohnya? Al misal katanya hadza walidi Adnanu. Hadza waliduhu Adnan. Nah, di sini yang dirubah dia yang mana? Kalau antum perhatikan yang pertama dan yang kedua ini apa yang berubah? Yang diganti? Yang? Dhamir. Iya, dhamirnya. Kalau tadi walidi, ayahku. Sekarang waliduhu, ayahnya. Ayah dia laki-laki, waliduhu. Jadi dhamir-dhamir ini yang akan kita rubah di contoh. Jadi ini bukan tabadal ya. Ini satu orang satu. Satu orang satu insya Allah akan menjawab. Jadi walidi atau waliduhu. Ambil dari sini ya. Jadi ambil dari sini. Kemudian jadi domir milik yang untuk ana dia ya sukun ini. Kemudian domir untuk huaka atau hiaka. Ya, hua dia pakai hu. Kalau hia berarti ha ya. Ha. Kalau misalnya ayahnya perempuan hadhihi atau afan. Hadza waliduha. Ini ayahnya untuk perempuan. Ha, nyanya perempuan. Adnan hadza waliduha Adnan. Kemudian di sini katanya selanjutnya walidatun atau walidatu Khadijah. Walidatu Khadijah. Khadijah. Ibunya atau ibu Khadijah, ibu Khadijah. Jadi kita akan coba kayaknya pakai muzakkar semuanya ya. Muzakkar ya. Walidi atau waliduna. Kita ke atas lagi Hermawan dengan satu orang ya, satu orang satu orang. Hermawan ya, tafadhal Hermawan. Baik, Ustaz. Yang walidati Ustaz. Ya, walidatu Khadijah.
Baik. Hadhihi walidati Khadijah. Begitu, Ustaz? Ya. Ya, benar. Ya, benar. Kemudian antum berubah pakai domir yang lain. Selanjutnya. Hadhihi walidatuha Khadijah. Begitu, Ustaz? Masih pakai hu kayaknya ya. Mudzakkar ya. Walidatuhu Khadijah. Hadhihi walidatuhu Khadijah. Iya. Ini adalah ayahnya, ibunya yang bernama Khadijah ya. Nah, jadi yang masuk di sini dia nama apanya ya? Bukan siapa yang punya sini. Hadza walidi Adnan, maksudnya ini ayahku yang bernama Adnan. Kemudian hadza waliduhu Adnan, ini ayahnya yang bernama Adnan. Berarti kalau yang walidatu Khadijah tadi apa? Hadhihi walidati Khadijah. Ini ibuku yang bernama Khadijah. Baik. Nah, kalau di bawahnya hadhihi walidatuhu Khadijah. Jadi masih mudzakkar semua kayaknya nih. Hadhihi walidatuhu Khadijah. Ini adalah ibunya yang bernama Khadijah. Jadi masih pakai dhamir dua nih ya. Ya sukunkah atau hu ya. Seperti tidak ada ha di sini, tidak ada ha. Kemudian di sebelahnya di sini ukhtu Salma, ukhtu Salma. Tafadhal Muhammad Fauzi. Naam Ustaz. Ya. Hadhihi ukhti Salma. Hadhihi ukhti itu ya kan. Ukhtuhu. Ya. Hadhihi ukhtuhu Salma. Iya, ahsan tabarakallah fiik. Jadi gampang ya, tidak perlu berubah. Langsung ke dhamir hu-nya ya, sambungan ke hu. Nah. Kemudian Husni Mubarak. Hada ammi Utsman. Hada ammuhu Utsman. Iya, ahsan tabarakallah fiik. Kemudian di bawahnya lagi tafadhal Ferdinal. Ferdinal. Hadha ibnu Ali. Hadha ibni Ali. Iya. Hadha ibnuhu Ali. Iya, ahsan tabarakallah fiik. Kemudian sebelahnya Fikri Duyana. Hadhihi ammu Aisyah. Wah, nanti tidak dengar terlalu jelas ya. Seperti mi ampun mi kantung bermasalah. Berdengung dia. Ah, boleh ulang lagi? Ya. Hadhihi mati Aisyah. Ya. Iya, ya. Hasan tabarakallah. Jadi kata si kata Fikri Duyana tadi, hadhihi ammati Aisyah. Kemudian hadhi ammatuhu Aisyah. Kemudian selanjutnya di sini Apri Andika. Hadha sadiqi Ahmad. Hadza sadiquhu Ahmad. Iya, ahsan tabarakallah fiik. Jadi semuanya insyaallah sudah tahu ya kosakata yang ada di sini maknanya sudah tahu semua. Jadi seperti yang disebutkan tadi ya, maksudnya di sini adalah yang bernama ya, yang bernama. Bukan kita sedang membicarakan ayahnya si Adnan atau ibunya si Khadijah, bukan ya.
Jadi walidi Adnan, ayahku yang bernama Adnan, ayahnya yang bernama Adnan, bukan ayahnya si Adnan. Maksudnya apa kalau ayahnya si Adnan? Beda ya dalam bahasa kita. Ayahku yang bernama Adnan dengan ayahnya si Adnan, beda ya. Kalau di sini katanya walidi Adnan, ayahku yang bernama Adnan. Kalau walidu Adnan, ayahnya si Adnan itu namanya lain lagi. Misalnya ayahnya si Adnan namanya Ibrahim, ya. Jadi yang maksud di sini, yang dimasukkan di sini adalah yang bernama ya. Kemudian sepertinya ya masih terlambat daripada kita sudah cepat. Saya satu lagi ya. Misalnya di sini ya kayaknya kebanyakan. Naam, hal yang dakum soal, apakah ada pertanyaan? Antum semuanya. Jadi sepertinya kita hanya mampu satu pelajaran ya. Dars kita bahas. Tadi kemarin masih sisa dars yang 13. Sekarang juga masih sisa dars 14-nya. Satu pertemuan satu dars. Nah, lebih kurang seperti itu. Wallahualam. Apakah ada pertanyaan? Ana izin tanya. Tafadhal Dafa. Ya, nah, mana ada Ustaz? Ini Ustaz, terkait kata Ibnu ya Ustaz, Ibnu. Itu ya. Tuh biasanya kalau penggunaan kayak misalnya Ali bin Abi Thalib. Nah, itu kan di situ ada kata bin ya. Itu bin itu ya. Dari Ibnu ya Ustaz. Kok bisa jadi bin gitu? Ya. Ya, santa barakallahu fik. Jadi bin itu dia sebenarnya bahasa Indonesia, tapi dia bahasa Arabnya yang disukunkan. Ibn. Kalau orang Arab ngomongnya ibn. Misalnya Ali bin Abi Talib. Jadi kalau orang Indonesia ngomongnya, jelaskan lagi dia bin. Jadi bin yang dimaksud dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, bin itu adalah ibnu di sini. Jadi kalau misalnya kita sebutkan Ali ibn Abi Talib, jadi seperti ini tulisannya. Ali ibn Abi Talib. Abi Talib. Sepupu Nabi ya. Menantunya juga. Jadi Ali ibn Abi Talib. Nah, di sini kalau untuk perhatikan, kalau khusus penggabungan antara nama anak dengan nama ayah, itu hamzah wasalnya dihilangkan. Tidak nampakkan lagi ya. Jadi langsung Ali ibn Abi Talib. Dia langsung disambung dia. Nah, dalam bahasa ini saya itu bin itu adalah maksudnya yang orang Arab sebut, yang sebagaimana orang Arab sebutkan itu kayak sukun ya, Ali ibn Abi Talib. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Jazakallahu khairan. Ya, ya. Ada lagi pertanyaan lain? Jika tidak ada, kita tutup ya. Insya Allah hari Ahad besok kita sambung lagi. Semoga bisa lebih sedikit. Satu dars kita yang akan kita bahas. Syukurkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Subhanakallahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan.